akan memberikan aldabra. Ayo. Hai, assalamualaikum guys. Aviary masih berlanjut. Dana mulai terkumpul sedikit demi sedikit. Please jangan skip iklannya ya. Lumayan banget buat ini, prosesnya masih panjang. Kawat belum kebeli. Please jangan skip. Oke, subscribe juga. Karena kalau 7M subscribers akan ada kejutan. Gue bocorin sekarang walaupun gue baru 6, sekian ya. Nih, dari Jonathan bersama dengan Bumi Reptil. Nih, Dad Pro. Nih ada ini juga nih. Gini juga nih. Kita akan memberikan
Aldabra. Ayo. Benar ya, benar ya? Yo, ini pasti 7M subscriber. Jadi mudah-mudahan cepat sampai 7M-nya supaya Aldabranya langsung bisa dikirim. Mantap. Betul. Nah, sama Bumi Reptil juga. Persyaratannya adalah harus subscribe Bumi Reptil, follow juga Bumi Reptil. Yes. Subscribe The Hakim Channel, follow Irfan Hakim 75. Kemudian juga 88 Torto, benar. 88 Torto harus di follow. Kemudian juga darkfrogpedia.id harus di follow juga persyaratannya itu. Itu aja dulu ya, itu dulu. Nanti persyaratan berikutnya akan gue kirimkan secara berkala ya. Oke. Nah sekarang kita datang sini mau lihat Aviari. Bantuin ngechat dong sih. Hah? Sayang bajunya. Iya, buka dulu. Oh, iya. Ayo kita buka, kita buka. Jangan, jangan. Udah gini aja, dikit. Nih sebelum kesana nih. Ini proyek berikutnya ini kita mau bikin kandang burung unta. Jadi ini akan dirobohin. Ini terus kemudian bikin kandang burung unta sama rusa mungkin di situ. Rusa sama burung unta bisa disini kandangin enggak ya? Mas beda ini. Takut kawin hilang. Takut loh. Iya. Gitu enggak ada tangan mama lihat. Udah burung sama unta jadi burung unta. Terus rusa. Nah, oke. Di sini juga nih tiang-tiangnya sudah mulai. Ini semuanya. Bayangkan Pak Iqbal, Jo, ini dananya deh. Pasti luar biasa ini, tapi keren banget sih pasti. Ini akan ini, nah ntar akan dom, jadi dom tengah itu 12 meter ini. Jadi gini, nah ke atas ini. Betul. Nah itu makanya itunya yang lengkungannya, lengkungan sini, lengkungan sana. Kenapa sayang? Ada musang, betul ada musang sini. Tapi nanti musang akan dikeluarkan. Yang di sini nanti akan ada Aldabra. Di sana Aldabra, di sini Sultata. Nah di tengah-tengah di sini itu akan ada danau. Akan ada danau, kemudian ada rumah pohon dan lain-lain. Nah, mumpung lagi banyak orang, guys, kita karyakan kali. Hah? Ini, bantu chat dikit. Boleh. Di mana? Eko, mana yang perlu belum dicat? Biar lebih cepet, guys. Ya, bang. Bantu. Aplikasi baju kan. Mau juga, ayo. Sekali lagi nih, follow IG-nya 88 Torto, oke, dan Popedia juga, dan juga Bumi Reptil ya, subscribe juga Bumi Reptil. Oke, Aldabra loh, gila Aldabra, pada nungguin ya Aldabra loh. Belum ada deh, giveaway Aldabra, belum ada. Ini masih jauh tapi nggak ada yang nggak mungkin. Kemarin aja kan 200 ribu dalam waktu hanya berapa minggu tuh, 3 minggu 200 ribu. Nah ini ke 7 juta kan gue tunggu sebulan lah. Bisa! Kalau tiba-tiba 7 juta, ayo! Aldabra menanti. Itu doang persyaratannya. Nih Pak Eko nih, Pak Eko katanya pas tayang keluarganya heboh. Masuk Pak Eko! Masuk! Ini bisa cuma satu. Nih. Ini siapa mas? Kok udah ahli ya? Udah bisa bangun ya? Biasa bangun Pak ya? Iya betul. Saya merintis dari ini dulu justru iya. Pura-pura jadi atlet. Basicnya udah enggak ada yang denger emang. Iya benar tuh. Udah lulus lanjutnya. Itu doang. Nih. Gue lagi kepikiran tapi kena baju bener juga mah. Nih buat tanda tangan gue supaya nanti kalau misalnya jadi gue punya andil di sini. Nah. Mana tanda tangan lu gitu? Gak kelihatan ini. Gue cerita lagi deh. Dia itu belepotan. Belepotan. Susah. Tau enggak salah satu ngumpulin dana itu gue jualan merchandise ini, makanya ya. Iya, bahannya enak banget begini. Tuh, enak tuh. Ini ada hoodie, ada sweater. Ini gue jualan, biarin dah. Ini biar ini cepet jadi. Ya Allah. Oh, luar dalam dahakin tuh. Luar dahakin. Dalam dahakin lagi. Tapi ini emang enak banget kok. Oke. Jadi giveaway-nya mah enggak kaos lah. Sekarang mah giveaway-nya adalah Aldabra. Kaosnya lu beli, oke? Iya. Gak jauh, saya kok fokus banget udah. Dia lupa dari sana. Kok dia di jago deh gue? Iya, rambutnya di sendiri juga. Lu kerja salon juga? Iya, salon, ngecat rumah. Mau kita kerjain. Guys, ini teman-teman gue tuh pada datang sini. Pada yang gak sabaran kayak lu semuanya, Pak. Gak sabar. Mana sih gak jadi-jadi. Gitu ya. Iya, makanya kalau iklan jangan skip ya. Ya benar banget. Buat bantu. Benar please. Bisa-bisa lumayan kan. Tapi subscriber juga pada nggak skip iklan. Bener-bener. Mantap ya. Bantu. Iya, lumayan nih. Kawat belum dibeli nih guys. Jadi kalau lu nggak skip berarti lu nyumbang kawat. Mantap. Tapi tahap berikutnya apapun. Nah sini ntar ada air terjun. Di sudut juga ada sungai sini. Di tengah danau.
Bayangkan gue bikin hutan dalam kurungan. Mantap banget. Ya. Bisa buat gathering kan? Gitu. Nah, mungkin Dream Team nanti akan camping bersama di sini. Ya, cakep kali. Banget tuh. Asal nggak ada penduduk rokok aja. Iya, susah. Menjiwai. Udah, Jo. Jadi menjiwai banget. Biar nggak parah. Orang gemas seniman. Oh iya, seniman. Jadi nggak parah di sini-sininya tuh. Oh iya, iya. Kenapa jadi tutor yang kelas kita? Kalau nggak rata. Ngecet. Ngecet, ngecet. Kalau nggak rata, di sininya karat. Coba kita bandingin ya. Yang ngecat mana? Suri live. Kita lihat ya. Lu mau lihat kalau dia ngecat kayak gimana tuh? Coba setting Bapak. Pak siapa namanya, Pak? Suworo. Oke. Suworo. Bisa Suworo. Tuh, kayak gitu, Jo. Cepat. Kayak gitu, Jo. Ya lo, itu lebih jago daripada kita, terus ini lebih jago lagi. Iya, ampun pak. Ampun jago. Oke guys, ini pekerjaan kalau diganggu gini makin lambat, biarin aja ya. Saya rajin pak ya. Iya. Udah bagus. Semangat pak. Semangat ya, jangan sakit. Ini nanti udah nunggu nih semuanya. Iya. Disini ada danau. Bukan danau lah, kolam, tapi ala-ala danau. Hujan, di situ nanti akan ada. Yang kenapa di situ ada abrak? Karena situ yang panas. Oh. Di situ dan situ. Besokan jadi torto. Pohon ini dibuang nggak? Tidak. Ada segmen sejuknya. Guys, ada kejutan lagi. Tiba-tiba ada ide, kita mau bikin kayak Singapura Zoo. Huh? Apa rahasia? Oke, di sini tuh jadi gue tuh bebas berkreasi. Orang datang, Pan boleh nggak gue gini? Boleh. Berkreasi gitu. Tapi kemarin ada yang ngomong, Pan masukin kelinci, enggak. Ntar satu menggali, yang kedua memakan semua yang ada di bawah. Jadi yang dimasukkan ke sini akan yang beneran bisa berdampingan. Betul. Ini enggak akan dipotong ya, pokoknya paling di trimming. Itu dong kan yang pohon pinusnya paling? Ini dipotong sedikit atasnya, karena ternyata ketika angin, gitu banget. Banget bahaya ya. Akhirnya tuh roboh, udah selesai. Mulai dari awal lagi. Ini kok pernah ke 88 Torto yang gue banjir ada beras semua, kan dia niat banget tuh bikin kandang. Edan banget, emang gila ya tayangan yang ini nih. Karena usia matangnya itu cukup lama. 50 tahun. Betul, maksud kata saya. Nah, subscribe, follow IG-nya ya. Nah, gue juga gak mau kalah ini bikin. Tapi 88 Torto mau bikin kafe loh. Hah? Itu bikin kafe. Beneran? Yoi. 88 Torto ada kafe juga. Jadi kafe sambil ada binatang-binatang. Yo, ya ada abrenya. Kita pilih ada abren nanti juga. Ya. Beneran lu? Iya, nanti kita masih undang. Oke, 88 Torto ada. Kita bikin pegating juga kan? Satu-satu ya. Satu-satu. Pokoknya apa yang ada itu juga ada. Ya, kita aplikasikan semua. Ya, ntar gue kalah jauh dong. Ya Allah, dia mau bikin. Ya Allah, pegateng juga. Jadi atasnya ngebunyi-bunyi ya? Aduh. Nah yang bagian tengah itu yang 12 meter. Ya. Ini kalau orang gak ngerti, dikira stadion kali ya? Atau mau ada kawinan? Ada kawinan, ya, bisa jadi. Nah, ini perkembangan, hari ini ada tanggal 21 Desember. Oke, ini dia 21 Desember 2020. Yes, sir.
wave tonight. We could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen.